Mending ke lapak si Peot yuk ah. Ngapain anjir udah jam segini? Kenapa enggak dari tadi aja kalau mau mah? Ya kan kata lu enggak enak. Oh, ya udah yuk kalau mau ke sono mah. Iyalah, yuk. Abis bete enggak ada yang bisa dibully di sini. Ya udah. Iya, siapa tahu dia butuh bantuan buat tutup warung. Nah, iya bener, yuk ah. Akhirnya Pak, ada yang beli juga ya. Iya, kan gue bilang juga yang sabar. Beli berapa sih Jensen? Enggak tahu deh. Ya mudah-mudahan sih ngajak keluarganya. Terus keluarganya bawa saudaranya deh. Terus saudaranya bawa tetangganya deh. Terus tetangganya bawa tetangga sebelahnya deh. Terus tetangga sebelahnya bawa tetangga sebelahnya lagi. Terus tetangga sebelahnya yang di sebelahnya bawa tetangga-tetangga di sebelahnya lagi. Terus kepanjangan. Bentar Pak. Halo Yot, di mana dah? Kau udah di pasar ini? Di sebelah mananya? Ini loh, depan ruko yang banyak orang nongkrong nih. Di mananya ya? Salah kali. Coba lu lihat ke depan deh, di seberang jalan. Ada gua nggak di situ pakai motor tumpuk tiga? Bentar. Gua pakai baju merah. Itu kan, si Nyonya. Loh, kok dimatiin Yot? Yot! Gimana ini Yot? Itu si Nyonya apa bukan Yot? Kayaknya iya Pak. Beneran ini kita kagak salah lihat? Kayaknya enggak deh Pak. Itu beneran si Nyonya Pak sama Neng Dila. Aduh. Coba pastiin dulu Yot. Coba intip lagi. Aduh, iya. Gimana Yot? Waduh, bener Pak. Itu beneran Neng Dila sama si Nyonya. Aduh, gimana ini? Kira-kira dia bakal ngenalin kita enggak Pak? Justru gue juga belum tahu. Mudah-mudahan sih enggak. Itu dia ngapain Yot sama si Jensen? Ya enggak tahu Piot juga. Piot enggak deket sama dia. Alah. Terus gimana ini? Ayo Pak, cari polusi Pak. Lumah. Nah, ini kayaknya nih. Bener-bener. Bener ini ya Jensen? Iya itu, spanduknya juga foto dia. Kayak pernah lihat tuh orang-orang di spanduk. Shh, Yot. Ada orang berhenti. Itu dia. Suara dia itu. Alah. Yot. Peot, mana ini orangnya ya? Jualan ditinggal-tinggal mulu sih. Yot! Bang Jensen? Wah, gua kira nggak ada. Taunya di kolong. Iya. Wah. Lagi pada kenapa itu muka? Tadi mumpung jualannya sepi, ya udah saya sambil maskeran deh. Iya, kalau gua lagi pilek nih, Bang Jensen. Oh, iya. Ya udah, masih ada kan nasi gorengnya? Banyak. Udah, gue pesen 3 ya. Iya, siap. Ayo silakan masuk dulu, duduk. Iya. Duh, lapar lagi anjir lah. Iya, sialan si Peot pelit banget sama temen. Ngutang aja gak boleh. Lupa emang dia siapa yang bantuin dia kemarin-kemarin. Bukan gitu, On. Pak Mali kalau jualan belum pang laris, udah diutangin. Emang iya? Ya iyalah, Bego. Bukan karena dia pelit. Kan lu tahu si Peot baik orangnya. Iya, gue doain deh kalau gitu. Pas kita main ke sono ada yang beli, biar pang laris. Ah, cakep. Nasi gorengnya pedas apa gimana? Oh, saya enggak deh. Teteh gimana teh? Saya sedang aja deh. Aku pedes ya Pak? Siap. Berarti pedes 1, sedang 1, sama enggak pedes sama sekali 1. Iya. Lakukan Yot. Iya siap. Pak, kalau boleh tahu kita pernah ketemu enggak ya? Belum kayaknya Bu. Orang saya baru lihat Ibu. Oh gitu ya. Enggak tahu saya kayak pernah lihat aja gitu. Tapi di mana ya? Suaranya juga mirip Acok kali. Nah, iya benar. Emang zaman sekarang banyak orang yang mirip tahu. Iya kali ya. Tapi Bapak enggak pernah main ke daerah-daerah Bandung gitu? Wah, enggak pernah. Saya emang enggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Oh. Udah dulu ya, Bu. Mau siapin hidangannya. Oh iya, silakan. Silakan penggor. Lu jangan banyak omong ya. Bisa jadi dia ngenalin suara kita. Iya, Pak. Ya. Ini dia geng Poci nih baru datang. Halo Dot, Robi, Kona. Iya, Bang Jensen. Kemana aja nih baru kelihatan? Iya, Bang. Waduh, si Oon malah pada kesini, Pak. Iya, gimana ini? Makin kacau ini, Mah. Aduh. Ayo sini pada masuk. Udah pada makan belum? Waduh. Belum, Bang Jensen. Ya udah sinilah, saya traktir sini. Ayo makan bareng saya. Iya, makasih, Bang Jensen. Alah. Mau ditraktir, Bi, Dot. Terus gimana ini? Mana pas banget gue lagi lapar. Ya tapi bahaya, goblok. Emang dia bakal ngenalin kita, Bi? Ya, gak tahu juga sih gue. Ayo, sinilah. Jangan malu-malu. Gue traktir kok. Iya, Bang. Ya. Eleh, Yot. Si Jensen mau traktir anak-anak. Iya, Pak. Kesempatan kita. Jadi makin banyak yang kejual nasi gorengnya. Tapi kira-kira si Nyonya bakal ngeh nggak kalau kita itu tukang baboknya?
Gak tahu Peot juga. Hehehe, kok pada ngerumpi sih? Sinilah, ayo. Iya, Pak. Udah gini aja. Bi, nah, mending lu turun. Lu ambil traktirannya. Kasian si Peot mumpung laris manis. Ya masalahnya bakal ketahuan gak? Goblok banget sih lu, ah. Tahu. Kagak bakal, Ed dah. Lu kan pada nyamar. Kalau gue yang turun pasti ketahuan. Iya juga sih. Jadi lu gak turun? Enggak. Gue enggak. Gue nunggu aja di depan. Ya, nitip aja satu porsi. Gue juga lapar. Yaudah. Ayo turun cepet. Iya. Udah sono duluan, ha? Ah, kagak. Lu aja duluan. Udah lu dulu. Gua ngeri dia kenal sama kita, Bi. Kagak, ah. Lu kan nyamar jadi orang gila. Ya, tapi kan gua pernah malak Neng Dila. Itu kan cuma sebentar doang, malak juga. Mana inget dia? Yakin lu? Iya, semoga aja. Aduh. Ayolah, apain berdiri di situ? Iya, Bang. Ayo, Nak. Ayo, makan. Ayo, Bang, makan. Iya, silakan makan. Udah, pesan aja. Nanti saya yang bayar, ya. Gak usah, Bang Jensen, makasih. Udah, gak apa-apa, pesan aja. Mumpung saya lagi bayar, loh. Iya, Bang Jensen. Yot, bikinin, Yot, buat anak-anak. Iya, Bang Jensen. Aduh, Bang, jadi ngerepotin ini kita. Gak apa-apa. Aduh, malu kita, Bang. Gak usah malu. Ya elah, lu kayak ke siapa aja, lu, Bi. Iya, Bang Jensen. Bang Jensen, boleh sekalian beliin si Bapak gak? Kasihan si Bapak belum makan di rumah. Oh, iya, udah. Bikin dua berarti buat lu. Makasih. Halo, Nda. Si Bapak mana? Ada nih, kenapa? Mau nasi goreng gak dia? Bentar deh. Pak, mau nasi goreng gak? Ya udah, mau satu. Mau katanya, Bang. Ya udah. Kamu mau juga gak sekalian? Iya, mau dong. Masa Bapak doang? Bentar ya. Bang Jensen, si Dinda juga sekalian ya. Ya udah. Bikin aja. Makasih, Bang. Ya udah, Nda, nanti Abang beliin deh sekalian. Yeay, oke. Si Aldo juga satu ya, Bang, sama si Lisa. Jadi lima. Oke. Yot, sekalian buat keluarga gue, lima ya jadinya. Siap. Kerja bagus. Halo, Pa. Mau nasi goreng gak? Boleh. Kamu mau beliin? Iya. Si Mama juga ya sekalian. Gak apa-apa, kenyang juga. Iya, dua. Jangan pedes ya. Iya. Ya udah ya. Yot, buat tiga ya jadinya. Oke. Kok kayak pernah lihat itu orang yang pakai topi ya? Tapi di mana ya? Kok bisa gitu mereka ada di sini? Saudara Bang Jensen apa gimana sih? Bingung gua. Sempit banget ini dunia animasi. Gawat. Kamu mau dibungkusin nasi goreng gak? Enggak, aku udah kenyang. Yaudah. Bakso aja, bakso. 3 porsi disatuin ya. Oke. Si Egi gak sekalian? Enggak ada, dia main. Yaudah. Dila, beliin bakso Gih di situ tuh. Di mana? Itu dekat di situ tuh. Kamu jalan aja ke sebelah kiri, samping soto. Ya udah sini. Berapa? 3 porsi disatuin ya. Sambal dipisah. Yaudah. Anu,